indikasi kelalaian dalam melakukan pekerjaan itu sudah ada. Dengan adanya indikasi kelalaian dari operator ini, ya, yang melakukan pekerjaannya dan mengakibatkan pekerja 4 orang meninggal dunia, tentunya ini berpotensi untuk kita tetapkan jadi tersangka. Namun demikian, ya, Satreskrim Polres Jakarta Timur tetap harus mencari fakta-fakta lagi, didalami lagi. Setelah nanti alat bukti cukup, kita akan tetapkan tersangka.